Ribuan warga tumpah ruah di Jalan Hancet depan Kecamatan Pacet untuk mengikuti kegiatan pawai peringatan 10 Muharram 1441 Hijriah pada hari Selasa tanggal 10 September 2019. Kegiatan pawai akbar 10 Muharram dibuka langsung oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dengan mengibarkan bendera didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Haji Ade Barakah Surahman beserta unsur Muspika Kecamatan Pacet. Rute jalur yang ditempuh dimulai dari perempatan Tugu Bubur Jalan Hindiawa masuk ke Jalan Raya Cipanas ke arah Cianjur. Setelah itu masuk ke Jalan Greenhill Buniaga Ciherang dan finish di lapang Binaraga Ciherang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh RI Kecamatan Pacet yang sering dilaksanakan 1 tahun sekali. Selain ada kegiatan pawai pak, ada dog prize. Selain santunan dan santunan yatim piatu ada santunan panti jompo, ada dog prize. Banyak-banyak hadir, Pak. Yang hadir, yang kami undang itu dari berbagai masyarakat, dari kaum besar, besar, rekan-rekannya, RT, RW, Pak Dusun, dan pulang desa, seluruh sekolah, dari PAUD, SD, SMP, Salawiyah, Ciherang.
Peserta yang mengikuti pawai akbar ini dari semua lapisan masyarakat, dimulai dari lembaga pendidikan agama, formal dan non-formal, pondok pesantren, DKM, tokoh masyarakat, kiai, ustaz, LSM, dan ormas yang ada di wilayah Kecamatan Pacet. Di akhir kegiatan pawai akbar Camat Pacet, Nana R. Victoria memberikan santunan kepada anak yatim dan panti jompo, serta membagikan door prize hadiah pawai berupa domba kepada peserta pawai akbar.